Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memasang dinabol seperti ini di tembok agar kuat, kokoh, terpercaya, tak tertandingi. Seperti ini. Ini satu saja ya. Sangat kokoh. Oke, seperti apa videonya? Bagaimana cara pemasangannya? Let's check it out. Oke, kita akan pasang dinabolnya nanti di sini. Kita akan pasang ini ya, ini sini menggunakan dinabol. Ini dinabol ukuran 10 mili. Kemudian kita pakai mata bor 10 mili juga. Jadi prinsipnya dinabol ini ketika kita kunci ya. Ketika kita kunci, ini akan mengembang. Ya, yang di belakang ini akan mengembang. Ya. Ketika kita kunci terus, nah yang di belakang ini akan mengembang dan menguatkan ya. Jadi tidak akan bisa ditarik. Dia akan kokoh di dalam ya. Nah, fungsinya itu, jadi kita bor dulu di sini. Kemudian kita masukkan. Kita pakai mesin bor Maltank. Oke, sudah kita lubang, kemudian kita pasang, masukkan. Kemudian kita kunci. Oke. Ini sudah sangat kuat.